Pantauan Diamond TV di lapangan, anggota TNI dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara ikut serta dalam upacara Parade Defile. Dalam upacara tersebut turut hadir Gubernur Kepri dan Rem 033 Wira Pratama dan Lantamal dan Lanut Tanjung Pinang, Ketua DPRD Provinsi Kepri serta masyarakat. Brigjen Gabriel Lema dan Rem 033 Wira Pratama dalam sambutannya mengatakan TNI bersama-sama masyarakat telah bekerja bahu-membahu berupaya sekuat tenaga memberikan yang terbaik. Kiprah TNI dalam berbagai bentuk penugasan, baik di dalam maupun luar negeri, membentuk TNI menjadi postur yang disegani. Berbagai alat negara atau sebagai alat negara, tugas TNI tidak lepas dari berbagai tantangan saat ini maupun di masa depan yang semakin kompleks. Perkembangan politik, ekonomi, dan teknologi global telah menciptakan ruang atau dimensi dan metode peperangan baru. Dan Rem menambahkan upacara dilaksanakan serentak dari Sabang sampai Merauke. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.